بسم الله الرحمن الرحيم. Apabila Islam menurunkan syariat, keseluruhan syariat Islam akan pergi untuk memelihara nyawa. Oleh kerana itulah para ulama berfatwa, apabila kita nak pergi sembahyang Jumaat, kita nak pergi sembahyang Jumaat, kita lelaki yang wajib sembahyang Jumaat, kita nak pergi sembahyang Jumaat, tiba-tiba kita tengok dekat tasik ada orang lemas. Kan dia pun, tolong saya, saya lemas kan. Azan lah sembahyang Jumaat. Kalau kita terjun, memang tak sempat lah solat Jumaat. Kita nak pergi tolong dia ke solat Jumaat? Pulanglah kalau yang lemas tu imam. Kan? Orang confused nak bagi fatwa kan? Sampai ada yang kata, kita kena pergi solat Jumaat Ustaz. Sebab solat Jumaat tu, solat Jumaat tu wajib. Kita kena pergi solat Jumaat. Kalau kita tolong dia, solat Jumaat kita habis. Habis tu kalau dia lemah tak apalah. Biarlah dia lemah, bukan tanggungjawab kita. Kan? Dan dia lemah pun kira dia syahid. Sebab Nabi kata, asyuhada'u sab'ah. Syahid ni ada 7 golongan. Wal ghariq, di antara syuhada akhirat adalah orang yang mati lemah. Jadi biarkan dia syahid. Lepas tu kita doa je lah lepas sembahyang Jumaat tu kan. No, kita kena tinggalkan solat Jumaat, kita kena bantu dia. Kalau kita boleh berenang lah, kalau kita pun terjun, kita lemah sekali, baik kita pergi cari orang lain lah. Kalau kita terjun, kita tahu kita tak boleh berenang, kita terjun, itu kira bunuh diri lah. Dia syahid.